2 3 4 5 6 7 8 mak kau tolong kau mikrofon pula. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Nama aku Afiq. For those yang datang, betul subscribe, thank you so much. So as you guys see on the thumbnail and the title of this video, aku nak tunjuk kepada korang barang-barang yang aku pernah review. Aku bukan nak riak ataupun nak belagak yang aku ada sebuah barang ni. Aku just nak berkongsi and aku nak korang inspired from my videos untuk korang buat video. Yes, macam tu. Tak payah pedulikanlah orang yang cakap kat komen tu semua tu kan. Tak payah peduli. Just buat je apa yang korang nak buat. And kalau korang suka untuk buat video review ni kan, buat je. Walaupun orang kata video tu kan sponsor pun tak payah nak buat review kan. Buat je. Sebab makin lama kau buat kan, nanti ada sponsor insyaAllah. Boleh. Okay, so ini je. So ini barang yang ada and aku akan tunjuk satu persatu. And aku akan tunjuk daripada pertama yang aku unboxing. And then aku akan letak link kat atas ni. And kalau korang nak tengok, just tekan and just pergi tengok kat video tu. Okay. So jap, aku buat turun satu-satu jap. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yes. Okay. So clean this atas meja ni, sebenarnya clean. Buat tak betul pula. Oh, microphone. Okay. So ready? Okay, so barang yang pertama, which is studio microphone. Orang panggil dia condenser mic. Yes, condenser microphone. And yes, macam ni lah luar dia and belakang dia macam tu. Tepi, kiri, kanan semua. Aku ada buat review pasal video ni. Just tengok, tekan je link kat atas ni kalau korang nak tengok. Okay, button yang aku tengah guna ni pun, which is ni pada microphone ni juga. And dia dah tak kuku lah. Dia macam sengit. Okay, so ni lah barang yang pertama. And aku, from this video lah, aku rasa macam nak lagi buat video review. And aku suka buat video review. Walaupun video ni aku buat microphone pun tak ada. Yes. Kalau kau nak tengok video tu, just pergi lah. Video tu private kan sekarang. Sekarang video tu private. And aku akan unprivate waktu video dah keluar. Okay. Barang kedua. Terms barang kedua. Osmo Mobile 2. And dia ada bagi dia punya Osmo Mobile 2 base. Osmo Mobile 2 ni powered by DJI lah. DJI punya brand. Yes, kalau kau tengok kat sini DJI. This is gimbal. Orang panggil dia gimbal. Dia 3 axis. And kalau kau nak tengok kat video ni, just tekan je link kat atas ni. Ada ke buat? Ah yes, ada. Ada aku buat. Just tengok je video kat, tekan je video kat atas ni. And just terus pergi kat video tu. And yes, jangan lupa komen kat video tu. Komen je kalau korang datang daripada video ni. Komen. Komen kat situ cakap datang daripada video ni. Okay. So yes. Oh, baga bawah harga mampus. Harga dia mampu kegal RM519. Kalau tak dia. Jadi aku akan kira semua total items yang aku pernah review. And item total lah, total aku akan letak kat sini nanti. That's all yang ada, which is this punya base dia free je. Ni barang yang ketiga. Keyboard, mechanical keyboard. Sampai sekarang aku still pakai. Dah 2 tahun. Daripada 2020 sampai 2021 masih lagi still dengan one of the keyboard. And mungkin kalau aku akan pakai lagi 4-5 tahun ke, kalau dah rosak aku pakai lah. Beli wireless keyboard pula. Lepas tu kalau mouse dah rosak, beli wireless mouse pula. Macam tu je aku nak keep on wireless. Kalau barang selagi boleh pakai, pakai. Okay, selagi boleh pakai, pakai. Selagi boleh pakai sampai hancur, pakai je. Macam phone ni kan, aku still pakai. Barang yang keempat, which is iPhone 7 Plus. And ni sebenarnya barang yang pertama. Sebab sebelum aku dapat semua this item, aku beli ni dulu. Aku dapat ni dulu, baru aku buat YouTube. Lepas dah ada phone ni, baru aku buat YouTube. And yes, masih lagi aku setia dengan this phone. And one of the best phone yang aku pernah ada. And yes, aku tak pernah rasa pun aku ada iPhone. Kalau kau nak tengok video iPhone, aku akan letak kat atas video pasal iPhone 7 lah. Tapi bukan video aku, video orang lain. Kalau kau nak tengok, just pergilah kalau korang nak tengok. Barang yang kelima, which is Tekwek gaming mouse. Tekwek is so light. Dekat sini dia RGB punya color. And so aku support Tekwek, aku support diri lah. Aku support semula aku support brand-brand yang boleh dikatakan besar juga lah. Which is Tekwek, DJI, Armageddon. And yeah, ada lagi few items yang aku tak tunjuk lagi. Barang keenam, speaker Logitech Z120. Speaker ni aku rasa okey lah. Still aku dah, tak silap aku dah setahun. Tak sampai setahun lagi kot. Tak ingat. Beli dia punya microphone ni, korang akan dapat dia punya speaker. Korang akan dapat yang pelbagai yang ada dalam ni. Kalau korang nak tengok video ni, saya sekan je kat atas ni. Apa pun semua ada kat sana, okay? Okay, so yang item yang ketujuh. Ketujuh, which is Synco Love S8. It's microphone yang didatangkan oleh Synco, brand Synco. Synco ni pun brand besar agak. Aku suka dia punya wireless microphone yang ada satu transmitter and satu receiver, ataupun satu receiver and dua transmitter. Kalau untuk satu transmitter, satu receiver untuk seorang. Kalau satu receiver, dua transmitter untuk dua orang. Transmitter tu which is yang korang pakai dekat badan korang, and receiver tu untuk phone korang. Yes. Ni kot barang yang terakhir. Ya, barang yang terakhir which is brand Away wireless stereo headphone is U70BL. Yes, this headphone. Oh, dah habuk.
Okay, jadi yes, kalau kau nak tengok video Amos, video ni video dua selang dua video, selang satu video kot. Selang satu ke dua tak ingat. Nah, kalau kau nak tengok just tekan je video kat atas ni, link kat atas ni, just tekan and then kau just boleh pergi tengok kat video. Okay. Kerja barang yang aku ada. Ya, mana aku kira satu-satu. Aku masukkan sekali dengan harga eh. Barang yang pertama tadi, studio microphone yang berharga RM59. Satu, RM59. So, barang yang kedua which is ni yang berharga RM519. Ni barang ni cheese yang berharga RM73. Yes, RM73. Free. Aku cakap free eh terus. Actually barang ni pun korang sebenarnya boleh beli, tapi disebabkan aku beli sekali dengan ni, nanti bagi ni sekali. Dapat free gift guys. iPhone 7, which is ini harga dia. Aku tak tengok harga dia apa. Okay, so ini satu, dua, then ni sekali. And then the last one, which is the big one. Just all the items yang ada, which is harga ni tadi aku lupa nak cakap RM59. And then yang ni RM40. And yang ni RM79. Yes, so total dia dekat sini. Yes, total dia aku tak kira lagi total dia berapa. Nanti kalau aku dah tahu nanti aku akan letak kat sini. Itu je lah barang yang aku ada. And ni je lah kenangan yang aku boleh tunjukkan kat YouTube aku, which is aku boleh letak video-video yang aku review barang. And kalau ada barang-barang lagi yang nak sampai ke kan, macam barang-barang, contoh barang-barang elektronik macam, adalah barang-barang yang aku nak akan beli nanti kan. So sekarang ni aku mungkin tak dapat sponsor lagi. Mungkin kalau aku dah makin lama makin tinggi, aku punya subscriber dah naik, video aku dah naik, mungkin kalau ada brand-brand yang tengok video aku, dia akan sponsor aku ke, tak tahu kan. Rezeki tu bukan milik manusia kan. So korang tak payah nak merayu kat manusia. Korang tak payah nak takut dengan manusia. So jangan malu lah, jangan malu kat manusia tu je. Just korang kena fokus ke depan and jangan tengok ke belakang lah. Tu je. Kalau korang dah ada apa yang korang ada kat depan ni, jangan korang tengok balik ke belakang. Sebab apa tau, bila korang tengok balik ke belakang, korang akan rasa macam, kalau korang nak tengok ke belakang hanya untuk korang ingat kenangan korang balik, tak apa. Kalau korang nak pergi ke belakang balik, jangan. Tu je aku cakap, jangan. Okay, so itu je untuk video kali ni. Thank you so much for stay daripada our video sampai hujung video. And see you guys on the next video.